Oke, kembali lagi di Rifikar Channel. Kita bahas VW Polo. Ini VW pertama di DRC ya. Fog lampnya model kristal, headlamp juga model kristal. Ini bahasa desain Polo zaman sekarang ya. Model kayak gini, cuma ini masih dummy nih, belum jadi DRL. Itu logo VW-nya, kepanjangan VW sendiri Volkswagen ya. Nah, untuk mesinnya sendiri, ini dia 1400cc, 4 silinder TSI. Tenaga gede nih untuk mesin 1400, 160 HP. Kebetulan dijual di Auto 47, harganya hubungin aja nomornya, Om Ipul namanya. Velgnya kayak gini nih, velgnya dia pakai ban Bridgestone Turanza 195, 55 R, 15, 15 inci. Spion ada sennya, door handle standar, warna body. Ini door trimnya. Dia sini banyak fabric, hard plastik, power window dia ala auto nih. Window lock unik ya di tengah-tengah. Ini door handle chrome, ini power door lock. Ini untuk electric mirror. Ada mirror defogger ya. Pengaturan kursi dia ini untuk register. Ini untuk recline. Ini untuk kakak mesin. Di sini gak ada tombol apa lagi. Ini ada tombol buat lampu ya. Mau ada kena putar. Ini headlamp leveling. Ini dimmer. Untuk fog lamp ditarik. Fog lamp depan belakang. Nah, kunci dia kayak gini. Udah kunci lipat, bisa buat buka bagasi ya. Nah, ini ya headlamp leveling sama dimmer. Setirnya dia kayak gini. Dia udah dapet double airbag doang ya. Ini ada steering switch, ini belum ada cruise control. Situ speedonya nih. Speedonya itu Aldo dia 59.000. Dia ada trip nih. Sama sini dia ada saklar lampu sen ya. Sama sini ada saklar wiper dan intermittent, bisa diatur interval waktunya. Pengaturan setir. Nah. Tilt. Teleskopik lengkap. Untuk di situ dia untuk pengaturan trip dari sini ya. Dari sini di situ ada untuk wheel gauge sama ada jam digital, posisi shifter, outside temperatur. Dapat tahu sisanya speedo. Untuk di sini kisi AC kayak gini. Untuk bahan dashboard dia soft touch nih. Head ini dia double di monitor, di sini dia ada untuk ini ya, ada untuk volume sama ini untuk volume. Ah, enggak tahu lah. Sini dia ada AC, AC-nya sendiri digital, dia ada untuk pengaturan suhunya sini. Ada front defogger, open close air, sama auto climate AC. Dan di sini dia ada untuk pemberani tombol, ini socket lighter, cup holder 2 biji, transmisi Matic Girate 7 speed katanya ya. Ini part brake masih mechanical, ada armrest dia. Tempat penyimpanan kecil. Armrestnya ini bisa sekalian diinin ya. Untuk jok dia banyak fabric. Seat belt fix, ada register, hand grip model retract. Sun visor sini dia ada kaca sama lampu. Ada lampu baca. Sun visor sini dia ada kaca sama lampu. Ini tutupnya copot ya. Spion tengah ada in-neck view. Sini dia ada laci. Soft opening. Oke, di situ dia ada airbag ke depan sama ada tweeter ya. Ini lah udah trim penumpang depan. Yuk. Untuk duduk di belakang lega. Ya walaupun masih deket sih. Sini dia ada cup holder. Sama sini dia enggak tahu dah. Ada CB pocket deh, lengkap dua-duanya. Ini ada trim belakang. Mirip-mirip lah. Sini dia ada untuk headrest dia dapat 3. Ada lampu di atas sini, knob putar gini. Hand grip model retract di atas. Ini ada dashboardnya. Tadi ada hook ya. Oke.
plafon situ dia polos, kalau mau nambahin sunroof mah aman-aman aja. Gak ada armrest dia ya. Dan untuk pelipatan kursi dia dari sini. Nah. Rem belakang tromol ya. Ini tangkinya, cuma tutupnya hilang ya. Ini desain dari belakangnya. Kalau dilihat sekilas mirip Honda Jazz ya, bagian sininya. Stop clamp-nya dia LED kayaknya. Emblemnya 1.4, emblemnya polo. Muffler dia satu untuk bagasi nih ya. Ciri khas VW dia di ini. Udah. Untuk penyimpanan ban serep ada di balik sini. Oke. Okay. Situ dia ada lampu bagasi, di sini dia enggak tahu apalah. Penyimpanan sini dia sikring ya. Hammond stop lamp. Nah, tadi ya. Ini ada dashboard dari depan. Oke, kalau salah kata-kata mesin apa, feedbacknya deskripsi. Ini dijual di Auto 47. Dadah!